Tidak terasa 3 tahun sudah berlalu sejak kepergian ananda kami Anggita Irvianti, tepatnya pada tanggal 17 Oktober tahun 2021 yang lalu. Kenangan ketika masih bersama-sama dulu, tetap menyertai kami sampai hari ini. Doa-doa terbaik selalu kami lantunkan bersamaan dengan doa kepada kedua orang tua kami. Semoga mereka semua diangkat Allah ke derajat yang mulia di sisinya. Amin. Hari itu, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024, kami berziarah ke makam Anggi yang juga makam ayah dan ibu kami. Malam harinya kami berkumpul untuk sholat berjamaah, yasinan dan berdoa bersama.